Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wartawan atau jurnalis harus profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, menyampaikan informasi ke khalayak sesuai kode etik jurnalistik. Hal itu menjaga harkat dan martabat seorang wartawan. Seorang jurnalis atau wartawan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Karena pentingnya profesionalisme, perlu dilakukan peningkatan kompetensi bagi wartawan. PWI Provinsi Bengkulu ambil bagian memberikan penguatan pemahaman kepada seluruh wartawan se-Provinsi Bengkulu agar dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan sehingga menjadi wartawan yang profesional. Sehingga kita ingin memastikan bahwa wartawan yang ada di Bengkulu, pers yang ada di Bengkulu ini, ya memang dari sisi SDM-nya, dia memang harus kuat dan diberikan pembekalan yang cukup. Pelatihan ini nanti seharusnya membuat mereka jadi sadar. Jadi kode etik PW itu lain loh sama kode etik pada umumnya, karena di situ ada unsur bahwa kita ini bersandar pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.